Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Arul Kandas sedia jadi saksi pendakwaan kes pindaan laporan audit 1MDB. Kuala Lumpur, bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Arul Kandasamy menyatakan kesediaannya menjadi saksi pendakwaan dalam kes pindaan laporan audit 1MDB. Persetujuan itu telah disahkan sendiri oleh peguam mewakilinya, Datuk N. Sivanathan, ketika disoal Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan hari ini. Ketika Sivanathan memberi penjelasan mengapa Arul Kanda bersetuju menjadi saksi pendakwaan bagi memberi keterangan terhadap bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak, Muhammad Zaini memotong hujannya. Cakap dalam bahasa Inggris, adakah anak guam Anda bersetuju untuk jadi saksi pendakwaan? Soalnya sambil ketawa. Untuk seketika mereka yang berada di galeri mahkamah juga ketawa. Ya, yang arif, anak guam saya bersetuju dengan permohonan oleh pendakwaan menjadi saksi untuk kes ini, kata Sivanathan. Bagaimanapun, Sivanathan menegaskan anak guamnya tetap berpendirian. Semua kenyataan yang telah diberikan kepada SPRM akan sama dengan keterangannya yang akan diberikan kelak ketika menjadi saksi kelak. Itu pendirian anak guam saya, semua yang telah dikatakan itu kepada SPRM akan sama dengan keterangan ketika menjadi saksi nanti, ujarnya.